Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Selepas dilantik Timbalan Perdana Menteri, Zahid Puji Anwar pula lantik diri sendiri jadi Menteri Kewangan. Timbalan Perdana Menteri memuji cikgunya Datu Seri Anwar Ibrahim yang melantik dirinya sendiri menjadi Menteri Kewangan dalam Kerajaan Campuran Pakatan Harapan Barisan Nasional. Datu Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak dapat menerima kritikan yang dibuat terhadap Perdana Menteri selepas pelantikan diri sendiri menjadi Menteri Keuangan yang memandangkan cikgunya itu seorang yang berpengalaman dan mempunyai kelayakan untuk memegang jabatan penting tersebut. Anwar juga pernah diiktiraf sebagai Menteri Keuangan Terbaik Dunia oleh Euromoney Magazine dan Menteri Keuangan Terbaik Asia dan Asia Money Magazine. Anwar juga pernah mendapat The ASEAN of the Year dan Malaysia mendapat gelaran The ASEAN Tiger kalangan negara Asia ketika Anwar menjadi Menteri Keuangan. Sudah pasti pelabur asing lebih yakin untuk membuat pelaburan apabila Anwar memegang jawatan Menteri Keuangan, katanya dipetik dalam hantaran Facebooknya. Zaid melata selepas Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengkritik barisan kabinet yang dibentuk tidak mencerminkan aspirasi rakyat kerana sanggup mengangkat seorang klaster mahkamah menjadi seorang penting dalam kerajaan. Untuk rekod, Zahid ketika ini masih sedang berdepan puluhan pertuduhan yang sedang dibicarakan di mahkamah, tetapi Anwar tidak melihat itu sebagai penghalang untuk melantik anak muridnya itu menjadi Timbalan Perdana Menteri. Muhyiddin membidas Anwar kerana menggadai prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dijajahnya ketika kempen pilihan raya umum ke-15 apabila melantik kleptokrat menganggotai jemaah menterinya. Presiden Bersatu itu berkata, jemaah menteri di umum Anwar malam tadi adalah barisan kabinet paling mengecewakan dalam sejarah negara apabila seorang yang telah dipanggil membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah rasuah, pecah amanah dan penggubahan wang haram di mahkamah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tindakan Anwar ini ibarat menjual maruah negara semata-mata kerana keinginannya menjadi Perdana Menteri, katanya dalam kenyataan semalam.